Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Oke. Enggak. Sengok juga. Oke, kita dekatkan dulu ya. Biar lebih jelas. Tadi cuman gaya-gayaan aja itu. Oke, untuk kali ini kita sedikit mengulik lagunya Suchidal. Suchidal Sinatra. Yang berjudul Rise Up. Jadi saya juga nggak terlalu kenal bandnya, tapi karena di request dan pas saya dengar saya senang, sudah saya coba. Jadi kalau nggak salah ini band dari Bali juga ya. Kalau nggak salah ya, kalau salah komen ya, mungkin saya salah. Oke, kita langsung ke chordnya. Mainnya dari E ya. Dari E, A. Terus ada variasinya juga ya.
yang sangat disayangkan menurut saya variasinya cuma sekali aja mainnya. Oke, padahal enak ya. Ke B, ke E, ke A, ke B. Terus melodi pertama gini, di intro ya. Dari tali 2 ya, di open dulu. Langsung naik ke atas. Ini tali 4, fret 4. Pelan ya, pelan-pelan. Oke, dia langsung masuk ke song, habis itu di demi decrease minor, decrease minor ya. Na 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 ke E, na 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 ke B, na na. Ke B, na na na, na na na, ke A, baru ke E, terus dia masuk ke intro ya. Nah, di situ saya rasa paham. Kita langsung ke ref, refnya main di A, ke E, ke B, ke checklist, ke A, ke E. Kita langsung lanjut ke melodi. Oke, chord untuk leadnya nanti kita bahas lagi setelah azan. Nanti saya sambung videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena jam sudah selesai ya. Mana petik gue. Oke. Kita sambung, kita langsung ke leadnya ya. Seperti biasa, saya akan potong beberapa bagian. Saya akan potong beberapa bagian. Yang pertama, oke, di situ saya main dari tali 5 ya, fret 5, tali 5, fret 6 ya. Di sini. Turun ke bawah. Di slide.
tali 3, tali 4, fret 11. Ulang ya. Turun ke bawah. Sini tali 3 ya, fret 11. Saya ulang ya. Sampai di situ. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Kita lanjut. Oke, di situ ya. Kita lanjut dari sini ya. Dari sini fret tali 2, fret 14. Itu. Lanjut. Ini tali 5, fret 16. Turun, tali 4. Fret 14. Tali 3, fret 13. Di 13 turun. Cara mainnya gini ya, dari pertama ya. Begitu ya. Sudah di situ, lanjut. Di sini, di bending. Fret 11 ya, di bending berbarengan begitu. Saya ulang pelan ya. Saya ulang pelan ya dari sini. Fret 14 tali 5. Fret 13 tali 4. Oke, saya akan mainkan yang pertama tadi.
Oke. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua. Dia sama ya. Di sini sama. Sama. Sampai di sini masih sama. Nah, di sini sudah beda. Di situ dia saya ngambil dari tali 4 ya. Fret 12, fret 11. Di situ yang terakhir saya mainkan yang keduanya ya. Terakhir dia begini. Sudah di D minor C C Chris dulu. Itu mainnya saya dari tali 3 ya, tali 3 fret 8. Lanjut. Nadanya begitu-begitu terus, cuman di mainnya berbeda-beda, itu yang saya tahu. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.